Oke, selamat siang saudara. Teman-temannya, di sini saya akan menjelaskan masalah tentang filter. Filter itu akan diganti pada saat dia service maintenance. Ke sini, Bos. Pertama adalah cara pengisian filter. Pengisian filter, filter itu mempunyai dua lubang, antara lubang pertama dan lubang kedua. Jadi untuk pengisian pada saat kita mengisikan bahan bakar ataupun baik itu oli ataupun itu soda solar, maka pengisian yang pertama adalah dari sini. Karena pada saat dia bekerjanya itu akan melalui lubang yang besar ini. Oke, begitu aja masalah filter hari ini. Semangat dan selamat pagi.